Katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN-APBD. Presiden terpilih Prabowo Subianto memperingatkan Ketua Umum Parpol yang bergabung dengan koalisinya, jangan tugaskan menteri untuk cari uang dari APBN dan APBD. Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden RI 2024 hingga 2029 pada 20 Oktober 2024. Saat ini nama-nama menteri di Kabinet Prabowo Gibran sudah hampir rampung. Kepada para calon menterinya, Prabowo mengingatkan agar tidak cari keuntungan lewat APBN dan APBD. Prabowo Subianto mengingatkan ke seluruh partai politik yang tergabung dan akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM, agar apabila kadernya ditugaskan sebagai menteri tidak lantas mencari uang dari APBN atau APBD. Prabowo juga mengingatkan bahwa dunia sedang dalam keadaan rawan, menurutnya, situasi semakin parah karena adanya pemimpin dunia yang menurutnya tidak arif.